subscribe di channel Father Duper. Malam kia bos, kembali maning ge mencari udang di sawah bosku. Karena waktu hari Jumat kemarin kita mencari udang di sawah. Nah, malam ini kita kembali mencari udang di sawah juga bos. Biasa bos, go nambah-nambah gizi bos, gawe rempeyek lah, lumayan bos ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini bisa memperoleh hasil bosku. Minta doanya lah. Kali ini kita ngobornya tuh, kali ini kita ngobornya bos, nggak pakai caduk bos, pakai tangan kosong, hanya bawa dragen untuk menaruh udang, nggak bawa caduk bos, pakai tangan kosong. Mudah-mudahan bisa memperoleh hasil bos ya, minta doanya lah. Oke bos, kita lanjut bos. Ada udang bos, ada udang, mana ya udangnya? Oh, udangnya lari bos. Oh, udangnya lari, udangnya dekem bos ya, udangnya dekem, hanya kelihatan gini bos matane, gue katun matane doang bos, udangnya sih cilik bos, ada gede. Coba kita tangkap pakai tangan bos, soalnya nggak bawa caduk bos. Tapi biasanya angel ya hari. Kena bos. Nah aku Pak Cici bos. Cici udang lumayan ya bos, kena bos. Petua pencet biar mati, biar enggak mencelat-mencelat terus. Kena bos. Nah, ada lagi tuh. Yang tadi lari tuh kena lagi, dimatiin tuh matiin, jadi nggak melompat tuh. Dapat berapa biji? 6 udang besar tuh, 2 bos tuh. Udang besar 2, kita shot tangkap aja. Nah satu, nah satu bos, tuh nah satu, nah satunya mana ya? Tadi ada 2. Kena bos, tuh yang satunya tuh bos besar tuh. Satunya besar,
besar ini. Kalau nggak dimatiin mati, emang kalau nggak dimatiin melompat. Besar. Nah, ini bos ya. Tadi ada lagi ya. Rasakan. Tuh bos, dapat lagi tuh. Jangan lupa like, subscribe, Pajar Juber. Yes. Dua. Kalau kita shot mungkin bisa ya. Kalau kita shot tuh bos, satu itu bergerak. Nah, satu belahnya itu ada lagi. Sebelahnya dua, jadi dua bos. Dua jadi. Kita coba ambil ke tangan. Cus, kena nyangkut. Tuh bos. Apa yang nyangkut? Apa tangan tuh nyangkut ya? Wah, wadai anus ya. Tuh, ada lagi nih. Ada lagi tuh. Dapat bos. Kalau nggak dimatiin melompat lagi bos. Kalau dimatiin nggak bakalan melompat. Tadi kabur satu bos. Tuh bos, tuh ada lagi bos, besar tuh. Tuh bergerak tuh bos. Kita ambil. Tuh. Kita kejar bos. Mumpet bos, kena lagi bos, kena lagi. Nggak matiin dulu, kalau nggak dimatiin nanti melompat. Tuh, kalau dimatiin sih lompatannya nggak tinggi bos. Ininya aja tuh, pijat ininya tuh, bawa kepalanya mati. Tuh, ada lagi tuh. Tuh. Ada lagi. Dan ada lagi tuh. Tuh, udangnya bos. Gerak-gerak. Kita coba tangkap. Soalnya nggak bawa caduk bos. Pakai tangan. Cara nangkapnya gini bos. Tuh, bisa kena. Kita matiin biasa, kalau nggak dimatiin lompat lagi tuh. Kalau nggak dimatiin melompat lagi, jadi dimatiin dulu. Tuh, pajat bawa kepalanya tuh. Tapi jangan sampai kena itunya, kalau kena kepalanya kepencet ya putus. Lompat lagi bos ya. Lumayan lah, buat tambah-tambah. Kemarin kan dapat tapi belum dibikin peyek udang bos, belum. Ini menunggu hari berikutnya. Ini hari ini kalau kita memperoleh udang, buat tambah-tambahan udang yang kemarin kita peroleh. Kalau ada lumutnya mudah bos untuk menangkapnya. Setelah udang kalau ditangkap melompat terus nyangkut di lumut. Kita coba tangkap. Bos. Kalau sudah menyangkut di lumut nggak bakalan bergerak bos. Mati. Ada lagi tuh. Besar. Tuh bos. Kita shot. Tuh udangnya tuh. Kelihatan kepalanya doang bos. Tuh, kelihatan kepalanya doang tuh. Kepalanya nyala bos. Kalau udang tuh kalau malam hari di senter pakai lampu, kepalanya nyala. Tuh ada dua udang. Ada dua udang bos. Kita coba tangkap bos. Ini lumutnya enggak begitu banyak di sekitar ini.
mudah-mudahan bisa buka cakunak. Tuh itu bos. Kenapa bos? Dapat lagi. Kita matiin dulu. Tuh. Untungnya kecil. Tuh. Bergerak tuh. Udangnya kecil tuh. Mana bos? Ada lumutnya tuh. Udangnya yang mesti lumut bos.
Ini bos, udang yang kemarin tuh, udang yang dapat kemarin belum dibikin payah bos, disimpan di freezer. Nah, ini mau dicampur sama hasil malam ini bos. Itu hasil malam ini tuh lumayan bos, bisa buat tambah-tambah ya bos ya. Oh, bisa buat tambah-tambah urangnya, lumayan wadah bos, urangnya wadah bos. Lumayan setengah kilo dapat, setengah kilo lebih. Kita sampai di sini bosku, soalnya sudah capek bosku lah, dan malam pun kian mulai larut bosku. Jadi rencana kita sampai di sini. Apabila tayangan video ini kurang apik atau kurang bagus dan durasi sendiri dalam video ini kurang panjang, saya mohon maaf bosku. Seperti biasa bosku, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton video sampai selesai. Oke bosku, kita mau pulang. Dan sebelum saya pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, kita mau pulang bos.